Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Kolam renangnya diisi ikan lele. Nikita Mirzani ngamuk dan blokir Billy Syaputra. Jakarta. Persahabatan Nikita Mirzani dan Billy Syaputra diketahui sempat panas. Pasalnya, Nikita dikabarkan marah usai diprank oleh adik kandung almarhum Olga Syaputra itu. Melalui akun YouTube channelnya, Billy Syaputra diketahui memasukkan beberapa ikan lele ke dalam kolam renang di kediaman Nikita Mirzani. Hal tersebut rupanya membuat wanita yang akrab disapa Nyai tersebut meradang dan akhirnya memblokir kontak komunikasi dengan Billy Syaputra. "Iya, kemarin gue blok. Gue musuhan. Baru kemarin minta maaf," ungkap Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Ibu tiga anak ini pun mengungkapkan alasannya mengapa dirinya sangat marah dengan mantan kekasih Hilda Fitria tersebut. Niki menyebut bahwa air kolam renangnya butuh perhatian khusus. Terlebih, ia menyebut bahwa ada beberapa tahap sebelum kolam renangnya bisa digunakan. "Karena kolam renang gue airnya bukan air biasa, belinya harus pakai truk air minum. Terus belum lagi treatmentnya pakai garam, memang mahal itu," jelasnya. Soal budget kolam renang, Niki mengatakan bahwa dirinya harus merogoh kocek sebesar 25 juta. Sayangnya, Billy yang mengetahui hal itu nampak acuh dan tak mendengarkan pernyataan Niki. Hal itulah yang menyebabkan Nikita marah dengan pria yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri.